Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nih teman-teman, hasil yang sudah dicampurkan yaitu tadi daya juga garam kasar kan gitu, terus cuka itu campur diaduk jadi satu seperti ini teman. Selanjutnya diaduk-aduk dan masukkan ke tangki teman-teman. Nah, itu dia dengan cara dimasukkan ke tangki, lalu kita kasih tambahkan air nih teman-teman. Agar supaya tercampur dari bahan dari tadi yang kita tuangkan teman-teman. Nah, ini lalu digoyang-goyang teman agar supaya tercampur dari bahan yang telah kita adon itu, dari daya, dari sanglai, garam tadi dan cukanya teman-teman. Ini kita untuk jemplotkan ke lahannya teman-teman. Supaya tumput itu mati teman-teman. Hasilnya akan kita lihat nanti seperti apa ya teman-teman. Nah, ini penyemprotannya teman-teman. Semprot teman-teman, sekali semprot diulangi lagi sampai benar-benar basah teman-teman. Ini juga secara alami teman-teman, jadi diulang-ulang agar supaya rata penyemprotannya. Nah, ini teman-teman, penyemprotannya racunnya tadi, racun rumput yang kita buat dari bahan-bahannya yaitu sanglai, garam dan cuka. Nah, ini penyemprotan ulang nih teman-teman. Tadi kada semprot sekali, disemprot lagi agar supaya lebih merata tuh teman-teman. Yang namanya alami dengan bahan-bahan dapur ya teman-teman. Ini jadi diulangi dua kali teman-teman. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, ini bahannya teman-teman ya kan. Nah, ini daya, garam, cuka, itulah bahannya teman untuk bikin semprot untuk racunnya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Setelah dicampur setengah halus satu pot, ini ya seperti ini. Sudah ada yang nampak mati ya teman-teman.